Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Tutorial Milenial. Kali ini saya akan sharing kembali kepada teman-teman. Nah teman-teman, pernahkah teman-teman ketika mengakses aplikasi Tokopedia, aplikasi tersebut mengalami masalah not responding atau tidak merespon, crash atau loading yang sangat lama? Nah, jika pernah, maka hal tersebut diakibatkan karena spesifikasi handphone yang tidak memadai, terlalu banyak aplikasi yang berjalan, kualitas internet yang buruk, terlalu banyak pengguna yang mengakses aplikasi Tokopedia, ataupun karena ada perbaikan langsung dari Tokopedia atau yang biasa disebut dengan maintenance. Nah, jadi sebelum teman-teman menyimak video ini lebih jauh lagi, pastikan poin pertama dan poin kedua bukan penyebab lambatnya loading di aplikasi Tokopedia di smartphone teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja ke cara yang pertama. Jika teman-teman mengalami lambat loading di aplikasi Tokopedia, silahkan teman-teman merestart aplikasi Tokopedia. Dengan begitu, aplikasi akan memuat ulang semua proses di aplikasi Tokopedia. Nah, cara ini terbilang cukup efektif dan ampuh untuk mengatasi lambatnya loading di Tokopedia. Kemudian, untuk cara yang kedua, teman-teman dapat mencoba untuk melakukan force stop aplikasi Tokopedia. Hal ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman tidak bisa merestart aplikasi Tokopedia. Untuk caranya, silahkan teman-teman pergi ke pengaturan smartphone ya. Kemudian cari pengaturan aplikasi di setiap handphone, pasti ada dan hampir sama ya, yaitu di pengaturan. Kemudian pilih aplikasi Tokopedia. Kemudian tekan tombol force stop seperti yang saya pilih ini. Nah, kemudian akan muncul peringatan jika teman-teman melakukan force stop di aplikasi, maka akan ada data yang hilang yang mungkin sedang teman-teman upload atau apa. Nah, maka abaikan saja dan langsung tekan tombol OK. Maka sistem akan mematikan program Tokopedia atau aplikasi Tokopedia secara paksa. Silahkan teman-teman diamkan beberapa menit agar smartphone atau handphone teman-teman melakukan cooling down. Setelah itu, silahkan teman-teman buka kembali aplikasi Tokopedia. Adapun untuk cara yang ketiga, jika cara yang kedua tidak berhasil, teman-teman dapat melakukan clear cache. Alasan kenapa aplikasi Tokopedia teman-teman menjadi lambat, salah satunya adalah karena memori smartphone teman-teman sudah menampung terlalu banyak data. Oleh karena itu, ada baiknya teman-teman membersihkan cache yang sudah lama tertimbun di dalam memori. Nah, caranya seperti yang tadi, teman-teman hanya tinggal menekan tombol clear cache di bagian pengaturan aplikasi Tokopedia. Sehingga proses akan lebih cepat. Namun tetap saja hal ini bergantung pada kecepatan koneksi yang teman-teman gunakan. Nah, jika masih lambat juga, teman-teman bisa mencoba untuk clear data dan login
mulai dari awal di aplikasi Tokopedia. Untuk cara yang kelima, teman-teman dapat menginstal aplikasi Tokopedia, kemudian menginstalnya lagi. Dengan begitu, seluruh data aplikasi Tokopedia teman-teman akan kembali kosong dan beban smartphone teman-teman dari aplikasi Tokopedia pun akan hilang. Harusnya cara ini lebih efektif dan lebih ampuh dari cara-cara yang sebelumnya. Nah, kurang lebih itulah cara-cara untuk mengatasi aplikasi Tokopedia yang lemot atau yang loadingnya lama. Jika teman-teman masih bingung atau mempunyai saran lain untuk mempercepat atau mengatasi loading yang lama di Tokopedia, teman-teman dapat menuliskannya melalui kolom komentar YouTube. Dan jika teman-teman merasa video ini atau konten ini bermanfaat, tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan menekan tombol subscribe di bagian bawah video. Dan jangan lupa juga untuk like dan bagikan di aplikasi sosial media yang teman-teman kelola. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berkata atau dalam menjelaskan. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.